jajal bako. Soalnya hijau itu kan? Sedikit saja. Mereka tadi. Tadi kita sirpi aja di sini terobah perayaan di situ. Makanya kadang bilang karena lupot. Ini jenis busurnya busur apa Pak namanya? Kalau yang penyolo ini busur modern. Modern. Busur sendok jangking ini namanya minyak apa bulu biasa atau hunting namanya busur hunting. Kalau yang ini tradisional. Oh. Buatan lokal. Tapi kalau untuk perang bisa digunakan ini Pak. Kenapa? Ya kan biasa pakai kuda. Kalau ini? Kalau yang ini untuk bulu aja. Oh. Kalau yang kuyang lebih ringan. Iya, simpel. Simpel bisa diano pakai di bahu. Oh, kalau ini berat? Kalau yang ini berat, kan lebih panjang. Oh, gitu. Pernah perlombaan kalau pernah menang ini. Kalau kuyang ini Iya, kan orang pelahi. Biasanya kelemahan karena ada gawian aku coba kayaknya ini, iya kayaknya perlu di rumah sih lagi nanti sampai ke sini tapi dengan tangan lain berlending aja. Sasaran tembaknya? Ini. Oh. Ini bahan panahnya dari apa nih Pak? Bahannya dari apa ini? Fiber. Oh, fiber aja. Oh, ringan berarti ya? Ada macam-macam jenis anak panahnya. Tergantung model panahnya. Model busurnya apa gimana? Busurnya. Oh, gitu. Ini bisa ada yang jual di sini apa di Banjar nih? Di sini ada. Oh, ada. Di bawah jembatan Pulau Telok, Buhut Alicegi namanya. Oh. Yang bikin kuduk. Oh, hebat ya. Kalau yang si Binto namanya Ustadz Hafiz namanya itu Ustadz Hafiz. Si Binto biasa bikin yang untuk tradisional. Kayak itu tadi oh, yang modern ya. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh, luar biasa ya. Jembatan Pulau Telo. Jembatan Pulau Telo ya. Sebelum naiknya. Sebelah kiri sebelah kanan. Sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Ada tanahnya balehonya Buhut Alicegi. Oke, makasih Mas. Ya.